Putaran awal kita akan lihat siapa di antara mereka yang akan menjadi pemimpin perjalanan di MX1 dan MX2 Power Track Indonesia. Victor Alvarez. Farhan Hedro. Kusul Ramsidan. Wow. Raffi Geraldiotaka Asin Zulfikar. Del Victor berada di posisi ketujuh. Siapakah dengan tubuh gempal masih melintas di perjalanan hari ini? Saudara-saudara terbalap lain yang melintas di hadapan Anda semuanya. Hai, juragan telur asin ada di sana. Asim Zulfikar Maulana. Berpacu di hadapan Raffi berada di posisi ketiga nampaknya pada perjalanan hari ini. Perhatikan satu putaran berikutnya Nanda Rigi Aditya dan masih konsentrasi di perjalanan hari ini. Kita akan lihat bagaimana mereka terus berpacu di hadapan Anda pada kesempatan hari ini dan lintas di hadapan Anda.
menit-menit awal perjalanan di Anik 1 dan Anik 2 pada kesempatan hari ini. Ada di posisi-posisi terbaik mereka Farhan Hendro, kemudian Mohamed dan Victor Alvarizi, Usul Remzi dan Raffi Geraldio Tangka, Putus Joshua atau Joshua Jojo, Atam dari Jaditya, kemudian Cahyo, Leos Kornis, kemudian Chris Nere, dan Raffi Rajab, serta Hilman Maksum, dan juga ada Kava Yadiar Dapa atau Dapa Kedut di nomor 115, Azib Zulfikar Maulana, Muhammad Akmal Hidayatullah, dan Febrianto Sutar Leonel Gerhuas masih melintas di hadapan Anda semua ya. Saudara-saudara, mereka masih terus berpacu di hadapan Anda di perjalanan Epic 1 dan Epic 2 di kesempatan hari ini, dan lihat bagaimana tampilan mereka masih terus berpacu di hadapan Anda pada kesempatan hari ini, dan bagaimana mereka akan menyelesaikannya pada terik matahari yang cukup menyengat, dan menurut di bawah mereka adalah kubangan-kubangan lumpur yang harus mereka lalui di kesempatan yang luar biasa ini. Saudara-saudara, kita tunggu bagaimana mereka terus berpacu di hadapan Anda.
Oke, simpan kembali musiknya habis dan saudara-saudara perhatikan bagaimana mereka masih terus konsentrasi di perjalanan Epic One dan Epic Two yang melintas di hadapan Anda. Muhammad Del Victor Alvarisi posisi terbaik, Farhan Hendro ada di posisi kedua, kemudian wujud Joshua Jojo ada di posisi berikutnya, dan Raffi Geraldio Tangga serta anak dari Aditya dan Musul Ram Sidan. Mereka masih konsentrasi di perjalanan hari ini, dan bagaimana mereka akan melintas di hadapan Anda pada kesempatan hari ini terlihat dengan jelas bagaimana di monitor layar saya terlihat Del Victor Alvarisi masih terus bermegang pada posisi terbaik. Posisi kedua adalah Farhan Hetra, Joshua Jojo pada posisi ketiga, ada Raffi Geraldio Tangga di posisi keempat, posisi kelima adalah Ananda Rigi Aditya Lamongan Jawa Timur serta 194 Cahyo Utowo Mbah Surip Tuban dan Lewis Kurnis serta Nuzul Ram Sidan serta Hilman Maksud dan Azim Zulfikar Maulana di posisi ke-10. Kita lihat bagaimana mereka masih terus konsentrasi 20 menit plus 1 putaran waktu temu yang harus mereka selesaikan, dan tampaknya masih cukup jauh putaran-putaran yang harus mereka selesaikan saat sifat. Angkat kembali musiknya biar mengiringi perjalanan mereka di kesempatan hari ini.
dari bendera finish pada Epic One dan Epic Two, Del Victor Alvarisi berhasil terbaik. Joshua Jojo dan Farhan Hendro serta Ananda Rigi serta Raffi Geraldio Tangka berada di posisi mereka masing-masing 4 dan 5. Kita lihat tampaknya checker flag akan segera dikibarkan untuk Del Victor Alvarisi, akhirnya berhasil menyelesaikannya. 1 sampai 5 nanti akan langsung podium, dan sementara di bawah kaki 1 atau 2 yang akan melintas di hadapan Anda semuanya. Adel berhasil menyelesaikannya dengan cermat sekali, dan kita akan tunggu bagaimana yang lain masuki garis finish. Sementara persiapan berikutnya,